Dan diberi pelajaran selanjutnya malam ini, para ibu untuk surat berapa? Bapak dia, kemudian anak dia lelaki, ibu
waris boleh dapat harta si mati. Tapi dengan syarat, ada 9 waris yang dinding. Dah pernah dapat orang. Yang tak ada siapa boleh dinding tetap dapat anak kandung. Sama ada lelaki atau perempuan. Ibu bapa kandung. Isteri atau suami. Ini tetap lah. Tapi bila mak cucu, adik-beradik, ini tak mesti kan. Walaupun dia masuk dalam senarai boleh terima, harus tengok waris yang hidup. Jadi waris yang hidup ni anak lelaki. Ini memang dah semua tak dapat lah. Cucu lelaki dari anak lelaki. Semua tak dapat. Bapa, datuk, saudara lelaki ke ibu sebapa. Kalau adik-beradik ini mati ni, ketumat satu bapa, apa anak saudara lelaki nak dapat? Saudara lelaki sebapa, saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan apa-apa. Saudara perempuan sebapa dalam keadaan apa-apa. Kalau salah lelaki dari lapan ni ada, sekarang logik lah. Kalau adik-beradik nak tidur, takkan anak adik-beradik nak dapat. Adik-beradik ibu, samakan kecuali semua adik-beradik yang tinggal. Hanya tinggal anak tahu dari. Itu buat boleh dapat . Jika tidak maju, dia mempunyai satu hukum. Maksud apa? Jadi, sekarang kita dalam memahamkan waris-waris kita dalam mahamkan anak lelaki, saudara lelaki ni mahjub. Tak boleh dapat harta. Yang kedua, contoh kedua, isteri, bapa dan satu anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa. Siapa dinding ni? Anak lelaki, dari saudara lelaki, seibu sebapa. Siapa dinding ni? Siapa? Bapa dinding tu. Bila ada bapa, adik-beradik pun tak boleh dapat. Bila ada bapa, adik-beradik pun tak boleh dapat. Jadi, harga pusaka aja RM90,000. Isteri dapat 1/4. Apa tadi isteri dapat 1/4? Pasal yang mati ni tak ada anak. Kalau ada anak, 1/8. Bapa dapat 1/6. Dan dapat pula apa lagi? Apa-apa. Pasal bapa dapat apa-apa? Pasal yang mati tak ada anak dia lagi. Dia mesti ada sebab-sebab dia. Satu anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa. Macam tak boleh dapat. Sebab bapak dan apa-apa. Itulah dah kata tadi. Contoh pertama anak lelaki. Contoh kedua, contoh pertama cucu lelaki. Anak lelaki dalam memang kuat Cucu lelaki pun kuat juga. Bapa pun kuat juga. Kalau ada salah satu dari waris yang ada ni, itu usah kata anak lelaki, saudara lelaki. Adik-beradik lelaki di mati pun tak boleh dapat. Walaupun satu mak satu, kita faham Tak mesti semua dapat Jadi tak dapat Contoh ketiga, ini pun contoh anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa tak boleh dapat. Jadi siapa pula dinding dia ni? Kita tengok. Contoh ketiga, yang tinggal ibu, datuk dan dua anak saudara lelaki, seibu sebapa. Harta pusaka ada RM90,000. Ibu dapat 1/3. Apakah ibu dapat 1/3? Takkan? Tak ada anak. Kalau yang mati tak ada anak. Kalau yang mati ada anak, ibu dapat berapa?
satu pernah. Tak ada pacar kan? Siapa nak bagi hasil orang A ni boleh panggil pelajar-pelajar kita. Mana dah? Dia jawab lah. Datuk satu pernah. Kemudian Datuk dapat apa-apa. Apa sebab Datuk dapat apa-apa? Pasal yang mati ni tak ada anak. Kalau ada anak, Datuk dapat berapa? Hanya satu per enam saja. Kemudian dua anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa, maju tak dapat. Siapa didik dia? Datuk. Kita baca tadi. Anak lelaki, cucu lelaki, bapa, Datuk. Kalau salah satu ni ada, tak anak lelaki, saudara lelaki, tak boleh dapat. Kemudian ada lagi. Dia ada lapan. Dia lapan pula, semua adik-beradik pula. Kalau ada adik-beradik, anak adik-beradik tak boleh dapat lah, dah jauh. Jadi, contoh keempat, ibu, kita tengok. Di sini ibu dapat satu per enam. Jangankan ibu dapat satu per tiga. Ini pun ada sebab-sebab ini. Ibu, satu saudara lelaki, seibu sebapa dan satu anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa. Yang saya dan ketua penyusun itu. Dan satu orang ini meninggal dunia, tinggalkan ibu. Satu saudara lelaki, seibu sebapa. Kita dah masuk dalam adik-beradik. Saudara lelaki seibu sebapa. Dan satu anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara lelaki, satu mak satu bapa. Jadi ketika cerita ni, yang dapat bahagian ni, anak lelaki, saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya anak saudara sebelah bapa. Bapa dia dengan yang mati ni adik-beradik. Anak lelaki dia dapat bahagian. Tapi tak mesti. Kecuali 8 waris ni dah meninggal dunia. Waktu dia boleh dapat. Dengan dia ada senarai dia, dia boleh terima. Tak boleh. Jadi kita dah dengar 8 ni anak lelaki, cucu lelaki, bapa, datuk. Sekarang siapa pula? Yang tinggal ni ibu. Ibu dapat satu per enam. Apakah ibu dapat satu per enam sedangkan yang mati tak ada anak? Yang mati tak ada anak. Pasal ada? Yang mati ni ada dua adik-beradik. Kalau yang mati ni ada satu adik-beradik, ibu dapat berapa? Satu per tiga. Okeylah, lambat jawab pun boleh jawab juga. Niat saya kan? Kalau yang mati ni ada anak, ada adik-beradik, ada adik-beradik seorang, ibu dapat satu per tiga. Yang mati ni ada dua saudara lelaki seibu sebapa. Ibu dapat satu per enam. Jadi siapa dapat? Adik-beradik ni dapat lah. Jadi dua anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa maju. Jadi ini bahagian-bahagian anak saudara dia tak dapat. Main sampai kepada anak saudara pun dia dapat. Itu gitu. Ini kesempatan. Kita tak boleh cakap, alah anak ni anak saudara. Tapi kadang-kadang anak saudara pun kita tak kenal. Di zaman sekarang ni. Kalau tak rapat, tak selalu kunjung-kunjung, dia buat hal dia, dia tebuk adik-beradik, dia buat tebuk adik-beradik ni, kita buat tebuk kita, nak selalu pun tak ingat. Tapi kita mati, dia boleh lepaskan. Dia untung-untung, kita tak boleh lah. Jadi di sini, satu pengajaran kepada kita. Awak yang suka kumpul, walaupun bukan pedal. Yang pedal tu pula, yang sedihnya kadang, kita tak pernah jumpa dia.
kenal pun. Kita ada abang, abang dah meninggal, abang punya anak-anak ni, tak mana dah merantau pun tak tahu. Tiba kita mati, dia boleh jumpa. Itu hak dia. Jadi kita kat kita lah eh. Kita ni, dalam kita jadi buka kumpul, orang lain jadi buka pedang. Jadi kita takkan, kita sudah dengar sekarang ni apa yang patut kita buat. Kita meninggal dunia, buatlah wasiat. Satu per tiga, sampai satu per tiga boleh buat wasiat untuk diri kita. Saya dah terangkan, saya masih ingat lagi dalam ilmu para ilmu. Hidup kita ni kehidupan, tak lama. Tapi kita mesti jadi bekalan dalam masa yang kehidupan ini untuk masa yang panjang. Kita dah buat kira-kira. Kalau umur kita 83 tahun dalam dunia, di mahsyar baru 1 jam. 1 jam nak cari bekalan untuk panjang tak cukup. Saya sebetulnya terkesan dalam hati sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh calon-calon yang bertanding. Calon dalam pilihan saya. Apa yang saya dengar lah, tak tahu mungkin awak tak dengar. Cakap penuh. Kita akan kerja keras untuk menambat, untuk menarik. Kita akan kerja keras untuk mengambil, menambat. Tak tahu apalah tu saya, tapi tu saya ada sikit tak tepat kata. Tapi dia punya maksud, itulah. Kita akan kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Itulah. Dan macam mana? Kalau mereka nak duduk kursi parlimen, sanggup kerja keras nak mengambil hati rakyat. Bagaimana itu? Tak sanggup kerja keras untuk nak mendapat rahmat dan reza yang punya rakyat, yang miliki rakyat. Kalau kita lagi sanggup kerja keras, memang cakap kerja keras ini memang cakap kalau apa awak tegur-tegur, awak apa cakap? Apa itu? Jadi patut kita sangat dunia nak kerja keras untuk nak dapat reza yang punya rakyat. Nak dapat rahmat yang memiliki rakyat, yang menguasai rakyat. Mereka takkan ambil hati rakyat. Kita kan yang punya rakyat. Tapi apa? Tak boleh kerja lebih keras yang malam. Tapi ini semua komil hati keras dari sebab saya katakan ini kita hafalan hadis 40 yang pertama inamal amalu bi niat wa inamal likulli imrin ma nawa. Jadi amal itu dengan niat. Setiap seorang mendapat apa yang dia ingin. Apa yang kita niat? Kalau kita niat kita datang malam ni nak dapat rahmat, insyaAllah dapat. Kita nak dapat ilmu, insyaAllah dapat. Tapi tegak jadi kawan ataupun nak jalan-jalan lagi, ini kalau CCTV manusia ni hanya dia rakam yang lahir, CCTV Allah ni sampai ke dalam ni keluar tu dalam tu jadi penilaian. Sebab kita setiap minggu ketiga kita ada belajar nak perbaiki dalam, nak bersihkan dalam pun senang nak bersihkan dalam ni. Oh tengok dalam bulan jam ni, dalam bulan jam ni Nabi Isra' jadi Mi'raj. Isra' kata Nabi berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj kata dari Baitul Maqdis naik ke tingkatan-tingkatan langit sampai kepada Mi'tawar, sampai kepada Arash, yang Jibril sampai tahu. Jibril tak sampai ke sana. Tapi Nabi sampai. Apa mula-mula Nabi menerima dari Allah? Pertahanan. Pertahanan dalam. Padahal, ini pengajaran tak? Bukan nanti Nabi kotor. Kalau nanti Nabi kotor pun, tak payah nak bersedar. Malaikat kita tiup, kita semua bersih. Tapi pengajaran untuk kita. Awak tahu Isra Mi'raj ni?
20 tahun umur dengan tiap-tiap tahun sampai kali ini. Kamu lah. Awak akan jumpa orang tutup kepala, awak akan dengar orang tutup kepala. Awak tak boleh dulu saya dengar tutup kepala. Tapi salahnya lah dah modern agaknya orang atur kepala. Tak boleh tukang. Tak boleh tukang. Dulu kita dengar Nabi di bedah. Tapi sekarang tak. Nabi minum air zam-zam je boleh. Boleh, boleh. Apa yang kita dengar 30 tahun dulu, tapi kalau baru Nabi, itu boleh macam-macam tajuk syarat. Tapi tak sahanya. Cuma Ismat Merah ni, walaupun dah 30 tahun dah dengar sejarah yang sama ni, tapi kalau awak haji, awak ambil dia punya pengajaran, tak tahu tak? Sekarang sudah ada teknologi ni. Sebelum manusia mahir dalam bedah-bedah, Nabi sudah mengalami. Menunjukkan akhir zaman ni, bedah-bedah ni terbiasa. Orang dulu macam kita orang tua ni, panggul pergi, dia belah. Oh, budak-budak sekarang, nak beranak, tak nak lah sakit, belah tu orang tua. Benar operation. Takut bedah kita dengar belah, nak pakai pisau, nak apa, tongi-tongi, ngeri. Dia ada nama dah jadi perkara. Biasa. Ada apa sikit? Operation. Sekarang apa nak operation? Operation sekarang lah. Makan ubat lah. Alhamdulillah. Jadi ini dia punya nilai lah. Pengajaran dia sesuai untuk itu. Apa awak nak cerita? Zaman naik roket? Nanti lebih dari roket kan? Jadi apa yang saya nak cakap, saya tak nak cerita pasal time-time ni lah. Kita pun tak nak bersekolah time. Jadi yang kita nak cerita ni, bekalan kita, amalan kita. Nabi nak pergi, nak mi'raj, nak mengajar Allah. Nabi nak pergi tempat yang tinggi, malaikat Jibril tak boleh tahu. Jadi apa paling penting dalam hati. Itulah kita. Kita semua bakal nak jumpa Allah. Mesti. Tak boleh tidak. Kita pun kalau Allah sudi nak jumpa kita lah. Ada yang Allah tak sudi nak jumpa. Qamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah halau. Ini sama orang yang berdosa. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah tak syaitan. Aku dah jadi apa? Jangan kau syaitan. Innahu lakum majmu'un mubin. Itu seluruh kamu yang menyata. Dia cakap Allah tak nak tengok. Itu yang Allah janji. Siapa nak jumpa Allah? Juga kita dah hafal layak ni. Faman kana yarju liqa'a rabbi wal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahad. Siapa nak jumpa Allah? Dua ni. Faman salih? Buat baik je lah. Tapi kita buat baik. Bukan buat jahat tak semua. Ada harus pengadilan. Kalau boleh lah, kalau boleh. Dia kadang-kadang tak boleh. Sabar tu ada batasan lah. Nanti kalau kita sabar-sabar tak nak uang boleh lah. Kalau boleh lah. Ya, jangan syuri. Akan dapat berjumpa Allah. Jadi kemudian kita bersihkan. Kita boleh dapat tempat yang tinggi. Dalam pelajaran kita tafsir ini, kita akan belajar orang-orang yang baik, innal abrara lafi na'im. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang baik itu dalam nikmat. Orang yang jahat dalam neraka jahim. Orang yang baik itu kitabnya Eliyu. Eliyin. Wa ma'adraka ma'eliyu. Kitab orang yang baik itu pada tempat yang tinggi. Jadi, ini yang kita tahu. Kita nak jumpa Allah, kita nak tempat yang baik, pandanglah. Iktibar, ikhraq dan ikhraq. Pertama sekali, bersihkan dulu. Perbaiki. Macam cara, apa tipnya nak perbaiki dalam? Kata doa banyak. Kedua, usaha dulu. Apa cakap tadi? Kerja keras. Kerja keras. Berfikirkan dalam untuk menarik perhatian yang punya rakyat, yang memiliki rakyat. Lebih baik. Jadi,
Allah berkurniakan ya, bagi orang yang sungguh-sungguh. Sebab kita tak heran kalau ada orang yang dekat dengan masjid, tak masuk masjid, tak dengar, belajar agama, dia tak dapat masjid. Saya rasalah kita mesti kelihatan ya. Dahlah, terbaik lampu ni, kita dekat dengan masjid, dia ada syarahan. Ni kadang-kadang ada syarahan, kita nak pergi tau. Dia tak ada kawan kan? Dia malam-malam pula balik, takut, tak ada seorang. Tak baik kalau dekat dengan masjid ya. Saya juga, ini semua taufik. Taufik satu daya semangat. Kalau ada satu taufik, jauh pun kita tak dapat sesuatu yang baik. Tapi tak ada taufik, kita dalam tempat dan dapat rahmat. Tak ada dapat rahmat, tak ada taufik. Tapi kalau tak ada taufik, kita dah bahaskan dulu. Halal Allah tak beri. Adil Allah, Allah akan beri siapa yang mahu. Siapa yang tak mau, Allah tak akan. Siapa yang tak ada, Allah tak akan beri. Apa yang awak? Apa yang awak nak? Awak mesti sungguh-sungguh. Dekatkan diri kepada Allah, sungguh-sungguh, kerja keras. Itulah yang tak kerja keras. Jadi, ini taklah kita mesti perkataan. Kerja keras untuk mendapat kenikmatan akhirat. Bekalan akhirat. Sebab akhirat itu kehidupan yang sebenar-benar. Wal-akhirat itu khairu wa'abukho. Lebih baik dan berger dengan kita pandang dan kita fikir manusia ini satu-satu yang satu-satu banding kita pasal akan menyusul mereka sebab orang-orang yang jarang kubur itu disunatkan pada lain dari Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insya Allah bikum lahir. InsyaAllah, jika Allah berkati, saya akan menyusul kamu. Sunat tu cakap. Bukan dengan kita cakap besok-besok kita menyusul dia tidak. Awak nak cakap, saya cakap satu hari mesti menyusul orang-orang yang telah tinggal dulu. Sebab saya tanya pertanyaan itu pun tepat. Tak ada yang dapat jawab dengan tepat. Dan tak jawab lah pun tengah-tengah. Saya kata, saya soal salah. Saya marah saya pun, soal salah. Orang tak faham. Ada tak di antara kita ni, sampai ke saat ini, hari ini, orang-orang yang meninggal ni, tak ada seorang pun orang meninggal ni, kita kena. Ini sekarang dah faham kan? Orang yang meninggal ni, tak ada seorang kita kena. Tak ada kan? Banyak kita kena. Termasuk Saja Mesir, tak kena. Iramli, tak kena. Banyak yang kita kena. Dah meninggal. Patut jadikan satu Kumpul-kumpul harta ada senarai yang sedang menunggu kemandian kita untuk oh tak boleh cakap saya tak nak mati, saya yang pernah dia, saya sakit pun tak tanya itu tak boleh ni hukum tu Allah dah letakkan kita sedih sambil tahu Allah itu bila kita sadar dalam hidup kita ni jangan cuai jangan abaikan perintah-perintah Allah SWT berjumpa berdakan. Ini yang wajib-wajib lah. Tak ada kemampuan wajib pergi haji. Tuk tali je. Tak nak buat pergi. Lalu, tali pun tak nak pergi yang ada. Bahan dia pergi tempat-tempat lain. Kau tak pergi haji. Belum ada seru. Dia tak mahu seru. Kau tak pergi. Alhamdulillah. Tunaikan yang wajib. Dan buat amalan kita. Sikit. Bekalan akhirat kita. Sebab satu orang bekalkan untuk akhirat kita. Kita meninggal. Yang saya tengok lah. Mungkin awak tak tengok kan. Apa dia? Seorang meninggal dan dia waris dia buat. Ya Allah. Satu hari. Tiga hari. Tujuh hari. 20 hari. 40 hari. Penuh. Kemudian bukan tanya apa nak doakan arwah. Kau buat kemudian nak tak nanti apa? Mana ni ada macam kat negara. Mak dia tahu di bulan 6 ni. Dia nak masak nanti ingat. Tak ada waktu. Mereka jangan kau masak nanti apa. Apa rasa kita? Kita meninggal.
Jangan tak boleh ni, boleh lah makan nanti aku nanti. Ini nanti kita yang betul. Oh, rapi tau lah. Oh, tak ada order. Hei, datanglah. Ya Allah, tadi pergi ada terlalu lah. Berapa saya. Memang dia ada salat, ada baca pengendam. Pergi pengendam. Eh, puteri je. Macam-macam puteri. Ini yang belum daun pisang tu je. Yang belum salam-salam. Ada salam lagi, salam lauk, salam ubi. Dia kata salam. Eh, mengenak ni. Saya mati. Haa. Saya nak buat tu. Eh, tak tahu ke? Haa. Oh, dia. Dia kita terperanjat. Dia tak tahu ke? Dia. Jadi kan 100 hari. Saya nak komen. Kan awak tak boleh makan ni. Ubi puteri salam-salam. Hari enjoy dia. Ini cerita ni. Inilah kita mati akan terima. Ni. Sebab sampai ada yang kata, bina, ni tak boleh kenduri ni. Yelah. Orang nak fikirkan. Tak kisahlah orang nak kenduri kita pertengahan. Kita tak tolak dan kita tak syurgan suruh besar-besaran ni. Dan kita ceritanya, tujuan kita apa? Satu buatlah amal untuk awak tahu, kita sedikit kadang malam jangan ngantuk. Lepas tu rumah blank. Si tuan rumah ni duduk, tuan rumah lelaki lah. Antara beranda dengan dapur. Pak Imam baca buka. Allahumma ufirlahum. Yang dia ni eh. Ini. Amin. Kat sini amin. Di beranda, Amina, Pak Imam dia buka, Pak Imam amin. Tengok dapur. Amin. Amin. Ini Amin. Ini. Tak bersyukur Allah. Yang kat dapur pula rumah pelik, dia taruh tulang tu susun sandang. Eh, mana kau boring? Lepas kau pun buat. Pak Imam dah baca doa. Pak Imam baca doa je semua kalau kamu. Kau pun boring. Eh, boring. Doa. Lapa, tipu. Tulang, berjalan. Pak Imam baca Allah hampir laut. Lata-lata. Dia buka aja tu minyak jati QPP dah terkira tu. Kau syuk tau. Dekat-dekat Imam janganlah baca rumah banyak-banyak. Betul lah ini bukan nasi jati. Ini bukan anggota bukan diri air. Jangan awak harap sangat dengan keluarga. Nabi pernah kumpulkan keluarganya, terutamanya anaknya Siti Fatimah. Dalam bahasa Melayu dah tadi kata, wahai Fatimah, wahai kesayangan aku lah. Rumah Nabi sayang Fatimah. Di mata, minta apa yang kau tak dari aku. Tapi ingatlah, buatlah amal untuk kau. Aku tak boleh tolong kau ni. Kau tak ada amal, aku tak boleh tolong. Anak Nabi, kesayangan Nabi. Jadi itulah yang kita fikirlah jangan kita sayang harta kita, tak mau keluarkan zakat, tak mau yang diuji. Kita mati, tak bawa. Dan malaikat jangan cakap banyak, ni saya bawa ni banyak. Seumur hidup saya punya kerja, kalau nak ambil lah. Tinggal, kita tak boleh elak. Yang kita tak suka, mesti dapat harta kita, itu dah undang-undang. Cuma kita dalam hidup tu lah, kita sudah dengar satu bulan dulu, buatlah amal untuk diri kita, yakni saya masih ingat lagi wasiat, dan tiga amal dalam hidup ni. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang baik. Kita mati, tiga ni lah tiba terima. Ini yang kita nak buatkan. Sebab apa? Umur kita kalau 83 tahun, hanya satu jam je dia. Cukup ke satu jam nak buat amal untuk masa yang tak kira jam? Cukup. Dan kalau tak silap saya, saya dah terangkan. Masih saya ingat lagi. Dalam bab para ini. Dalam umur yang singkat ni. 83 tahun, kita tak terdampul tu. Banyak-banyak 83 tahun kelasan mungkin. Pun tak jadi dah tahu lah. Nak cari amal untuk akhirat.
nak cari amal untukmu, asas-asas kehidupan. Inilah umur nak hidup, inilah umur nak makan, nak minum, nak nak tengok televisyen, nak bual dengan kawan. Sebab kita mesti kerja keras untuk buat amal kita yang kita nak menyatakan. Kalau kita hidup, kita gunakan harta kita untuk kepentingan kita, tak jadi salah. Cuma kalau awak niat, aku nak habiskan harta aku, aku belum mampu habis. Baik, mereka tak rasa, itu tak. Kalau kurang, ada sikit kita tinggal untuk kuali. Tapi janganlah kita sayangkan harta ni. Sedangkan kita mati, bukan harta kita lagi dah jadi harta. Ini kita belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.